Sekolahku bersih, indah dan bersih. Pohonnya rindang, air bersih mengalir. Kantinku bersih, menu bergizi. Sampahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muji Waluyo SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Tangerang. SMP Negeri 6 Kota Tangerang beralamat di Jalan Cemara Raya, Perumda 1, Kota Tangerang. SMP Negeri 6 Kota Tangerang terpilih mewakili Kota Tangerang sebagai Sekolah Sehat tahun 2023. Upaya yang sudah dilakukan oleh kami dalam mewujudkan Sekolah Sehat antara lain mewujudkan Trias UKS dengan luas sekolah 9.600 meter persegi, tentunya banyak sekali sampah, baik itu sampah organik maupun sampah non-organik. Sampah organik, contohnya seperti daun, baik itu yang kering maupun yang basah, banyak sekali berada di SMP Negeri 6. Dari potensi tersebut, tentunya kalau dibiarkan akan menjadi permasalahan bagi SMP Negeri 6 Tangerang. Maka SMP Negeri 6 Tangerang berupaya potensi tersebut menjadi potensi positif dengan cara merubah menjadi komposter. Berbakti untuk Indonesia. Sekolah sehat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta mengembangkan kebiasaan hidup sehat dengan menanamkan prinsip dan pola hidup sehat sedini mungkin. Sekolah sehat dilaksanakan melalui Trias UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Pendidikan kesehatan merupakan pemberian pengetahuan kesehatan kepada peserta didik yang meliputi aspek kesehatan fisik, mental, dan sosial melalui pembiasaan perilaku sehat. Upaya pendidikan kesehatan dapat dilaksanakan melalui pembinaan kader kesehatan sekolah sebagai upaya penyebar luasan informasi kesehatan kepada teman sebaya, integrasi masalah kesehatan ke dalam mata pelajaran, literasi kesehatan dengan melibatkan siswa dan guru untuk membangun kesadaran berperilaku hidup sehat pada peserta didik, optimalisasi aktivitas fisik dengan peregangan di kelas dan senam bersama, pemeliharaan kebersihan diri dengan kampanye cuci tangan pakai sabun, pendidikan gizi dengan pembiasaan pemenuhan gizi seimbang melalui sarapan bersama. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit. Upaya pelayanan kesehatan di sekolah diberikan oleh puskesmas kepada peserta didik melalui penjaringan kesehatan yang dilakukan pada peserta didik baru yaitu kelas 7 dan pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan pada peserta didik kelas 8 dan 9. Pemantauan tumbuh kembang dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT, pelaksanaan inovasi Yuk Jaim atau Yuk Jadi Remaja Anti Anemia yaitu program pemberian dan minum tablet tambah darah pada siswi putri yang dilakukan secara rutin seminggu sekali. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama terhadap penyakit. Melakukan pemeliharaan ruang UKS termasuk inventaris alat dan mengecek kesediaan dan tanggal kadaluarsa obat oleh kader kesehatan remaja, pengukuran kebugaran untuk menilai tingkat kebugaran peserta didik, dan vaksinasi COVID-19. Pembinaan lingkungan hidup sehat adalah upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang sehat dan dapat mendukung proses pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Kegiatan pembinaan lingkungan sehat dilakukan melalui pengelolaan sanitasi sekolah termasuk pemeliharaan toilet dan sarana sanitasi serta menyediakan informasi mengenai MKM atau manajemen kebersihan menstruasi dan penyediaan pembalut wanita untuk kenyamanan siswi perempuan di toilet sekolah. Pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan dan penimbangan sampah. Kami rindu jadi sekolah sehat. Penyediaan air minum yang mudah diakses siswa di setiap kelas. Pemanfaatan pekarangan sekolah dengan penanaman dan pemeliharaan toga, tosa, dan penataan taman. Kegiatan Jumat bersih dengan melibatkan siswa dalam kerja bakti di sekolah. Pemberantasan sarang nyamuk dengan pemeriksaan jentik nyamuk secara berkala oleh Duta Jumantik.
pembinaan kantin dan PKL sekitar sekolah termasuk pemberian sertifikat keamanan pangan siap saji. Penerapan kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa nafsa, kawasan tanpa kekerasan, dan kawasan tanpa pornografi. Melatih siswa untuk menerapkan prinsip hemat energi dan juga inovasi dalam ketahanan pangan dengan memanfaatkan tanaman dan toga yang ada di sekolah menjadi makanan dan minuman tradisional. Pelaksanaan trias UKS mendapatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dari tim pembina UKS tingkat kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag Kota Tangerang, dan lintas sektor terkait, yaitu FKTS Kota Tangerang yang memiliki tugas untuk menyusun rencana kerja, petunjuk teknis, dan melaksanakan ketatausahaan TPUKS di tingkat kota. Selain itu juga, tim pelaksana UKS tingkat kecamatan yang terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan, Puskesmas, Pengawas Pendidikan Agama juga turut melakukan pembinaan secara rutin. Pelaksanaan sekolah sehat melalui trias UKS dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam perilaku hidup bersih dan sehat dan lingkungan yang sehat, sehingga tercapai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal. Berbakti untuk Indonesia, kami rindu jadi sekolah sehat. Kami ini generasi cerdas, kami siap menjadi yang terbaik. Berbakti untuk Indonesia, berbakti untuk Indonesia. Menu sarapan ditambah tomat. Tomat ditanam, disuka hati. Kita wujudkan sekolah sehat, SMP Negeri 6 selalu di hati. Tangerang,